Halo, selamat datang di video series 88. Di kesempatan kali ini saya hendak membagikan bagaimana cara membuat rambatan tanaman yang mudah, murah, praktis, dan mudah dipindahkan. Oke, langsung saja yuk. Nah teman-teman, inilah tanaman markisa saya. Seperti kita tahu, tanaman markisa membutuhkan rambatan. Nah di sini saya tidak menggunakan rambatan dari kayu atau dari besi, saya hanya menggunakan pita. Pita ini saya ikatkan ke sebuah gantungan dari logam. Nah seperti inilah penampakan gantungan logamnya. Biasanya digunakan untuk menjadi gantungan baju atau apapun di belakang pintu kita. Dia hanya perlu dikaitkan. Nah jika kita akan memindahkan tempatnya, kita hanya perlu memindahkan ininya dan juga pot di bawahnya. Oke, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton.